guys, selamat datang dan selamat bergabung di YouTube My Channel, Bang Jen Channel. Ya, kali ini gue berada di kota tua ya, di mana pusatnya di Jakarta ya. Nah, kali ini seperti biasa gue akan nanya-nanya sama pengunjung kota tua yang ada di sini. Ikutin terus, pasti pertanyaannya bakalan kocak-kocak ya. Nanti ada beberapa pertanyaan buat para pengunjung yang ada di sini ya. Baik, langsung saja ikutin terus ya. Oke. Halo Bu, kenal yang ini nggak? Ini Nikita Mirjani. Nikita Mirjani ya? Nikita ini dikenal sebagai apa sih Bu? Dulu awalnya dari artis film ya. Artis film ya? Pernah nonton filmnya? Enggak. Belum. Terus itu tahu dari mana? Tahu baca dari koran, oh, ya, berita. Baca iya. Masih zaman ya koran ya? Iya. Selain main film, main apa lagi? Sekarang jadi host ya. Jadi host ya? Di acaranya sendiri, tapi lupa tuh acaranya apa ya. Lupa ya? Acaranya lupa. Dia punya acara sendiri kalau nggak salah. Oke, okay. Makasih ya Bu. Oke. Okay. Iya. Halo Bu, tahu yang ini nggak? Ini Nikita Mirjani ya. Iya. Nikita Mirjani itu dikenal sebagai apa sih Bu? Kayaknya sekarang ini dia lebih banyak kontroversi ya. Kontroversi? Kayaknya dia banyak... Istilahnya sekarang kelihatan banyak gaduh-gaduhnya sama orang gitu. Oh, ya gitu. Kan. Terus apa yang saya lupa deh. Ya udah enggak pernah nonton TV jadi. Oh, ini ya bukan pemain film ya Nikita ya? Dulunya ya dia pemain film. Filmnya apa Bu? Pernah nonton enggak? Lupa. Makasih ya Bu. Yeah. Halo Kak, kenal yang ini enggak? Wah, itu Nikita Mirjani. Yeah. Nikita Mirjani itu dikenal sebagai apa sih? Pelawak juga. Pelawak? Hah? Di acara apa? Pokoknya banyak dah di sana. Banyak ya? Oh gitu ya? Buka... Tapi itunya. Kenapa? Yang bikin ngelawak itunya. Oh gitu. Itunya apanya? Hah? Oh itu. Yaudah Kak, makasih ya. Oke, sama-sama. Halo Kak, pernah makan bubur ayam nggak? Pernah. Kakak sukanya diaduk atau nggak? Enggak diaduk. Kenapa? Biar rasa apa rasa itunya terakhir aja dirasain ya biar lebih enak di nikmatinya gitu. Oh gitu. Kalau diaduk kan jadi gimana gitu rasanya. Oh gitu. Iya. Halo Bu, pernah makan bubur ayam? Ya, aku suka. Iya. Sukanya diaduk apa enggak? Enggak, aku enggak suka diaduk. Kenapa? Kurang suka aku diaduk. Kenapa kalau diaduk? Karena apa sih? Gimana gitu kayak makanan bayi lah. Oh gitu ya. Iya. Jijik ya? Iya. Oh gitu. Jijik banget aku diaduk, enggak suka. Okay. Terus kalau enggak diaduk enaknya apa? Ya enak aja gitu kalau nggak diaduk, kelihatannya bersih gitu loh, nggak apa sih namanya, nggak sampai kayak bubur bayi banget ya gitu. Oh gitu. Oke. Kalau Kak pernah makan bubur ayam? Pernah. Kakak sukanya kalau makan diaduk apa enggak? Seringnya sih diaduk. Seringnya diaduk. Kenapa? Soalnya kalau nggak diaduk nggak rata aja itunya bumbu-bumbunya gitu. Oh gitu. Dari kalau nggak diaduk jadi kayak ntar kau makan dulu topinya baru. Oh gitu. Iya. Oh berarti sukanya diaduk ya. Oke. Kalau Kak ini karyawan apa ya? Ramayana. Kalau yang ini? Itu deh kayaknya hotel deh. Hotel apa? Nggak tahu. Kalau yang ini? Matahari. Iya. Oh kalau Kak ini seragam apa ya? Seragam karyawan apa gitu? Pelayan di supermarket. Carrefour ya? Iya. Kalau yang ini? Pramugari? Iya. Kalau yang ini? Pramugari juga ini. Pramugari juga? Iya. Dari maskapai apa? Warna merah, Sriwijaya. Sriwijaya? Iya. Bener Sriwijaya? Bener. Oh ya udah. Halo Kak, ini karyawan apa ya? Karyawan Ramayana ya? Kalau yang ini? Matahari. Kalau yang ini? Gak tahu. Gak tahu ya? Iya. Bener gak tahu. Coba inget-inget yang ini. Pesawat kayaknya ya? Eh? Pesawat? Pesawat? Iya. Pramugari?
Iya. Oh iya. Makasih ya. Kalau Kak lebih suka cowok Korea apa cowok lokal? Korea. Kenapa? Karena lucu-lucu, ganteng. Karena apa sih, pengen kan kayak orang luar tuh lebih beda dari kita kan, jadi pengen lebih tahu kayak. Oh gitu. Iya. Emang kenapa kalau cowok lokal? Kalau lokal kayaknya udah biasa gitu. Udah biasa. Lebih pilih cowok sispek apa cowok buncit? Sispek. Kenapa? Ya kalau sispek kan kelihatan pandangannya bagus banget. Oh, gitu. Kan. Iya. Lebih fresh kelihatan. Oke. Okay. Kalau buncit emang kenapa? Kayak gimana ya? Kan sayanya agak tinggi kurus, kayaknya enggak kayak terlalu lagar gitu ya. Iya. Ya udah Kak, makasih ya. Iya. Ya. Halo Kak. Ya, halo. Lebih pilih cewek Korea apa cewek lokal? Cewek lokal. Kenapa? Cewek lokal itu lebih eksotis ya. Ya jadi cantiknya natural. Oh gitu ya. Iya. Emang kalau cewek Korea kenapa? Cewek Korea kebanyakan katanya oplas gitu Kak. Oh gitu ya? Iya. Kebanyakan ya? Iya. Lebih pilih cewek langsing apa cewek buncit? Cewek langsing sih. Kenapa? Ya kelihatan kecil, seksi gitu sih. Oh gitu? Iya. Suka yang seksi-seksi ya? Normal sih ya. Halo Dek, tahu gak ini siapa? Tahu. Siapa? Rapatar. Coba dong eja kata Rapatar. Oke. F A T A R udah iya. Dibacanya Rafathar. Iya, kasih ya. Halo Dek, tahu nggak ini siapa? Rafathar. Coba dong eja nama Rafathar. R A F A T A R. Ya, kasih ya. Iya. Halo Dek, tahu nggak ini siapa? Tahu. Siapa? Rafathar. Coba dong eja nama Rafathar. R A F T A R. Dibaca Rafathar. Iya, makasih ya. Iya. Nah, dia teman-teman ya, wah. Kocak banget anjir. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai, dan seperti biasa yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya, agar teman-teman selalu update info-info dan seputar mengenai video-video Bang Jen. Oke, tentunya yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cintain.